Adakah yang lebih kuat dari angin? Ada, yaitu orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Artinya makhluk yang paling perkasa, makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling tangguh adalah manusia yang paling ikhlas. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Maftah lana hikmataka ya Allah. Baik, alhamdulillah. Izinkan ini hanya 15 menit, tinggal 12 menit. Selebihnya nanti akan ditayangkan kajian Ma'rifatullah. Mengingat tentang ketangguhan, AA jadi ingat sebuah keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan bumi, bumi ini berguncang. Lalu bumi ini menjadi lebih stabil sesudah Allah ciptakan gunung. Adakah yang lebih kuat dari gunung? Ada. Yang lebih kuat dari gunung adalah besi. Dengan besi gunung bisa habis, dipangkas. Adakah yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu api. Dengan api besi bisa lumer, hancur. Adakah yang lebih kuat daripada api? Ada, yaitu air. Dengan air api bisa padam. Adakah yang lebih kuat daripada air? Ada, yaitu angin. Dengan angin air diangkat, dihempas. Adakah yang lebih kuat dari angin? Ada, yaitu orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Artinya makhluk yang paling perkasa, makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling tangguh adalah manusia yang paling ikhlas. Yang dalam hidupnya tidak berharap apapun dari siapapun kecuali hanya satu, dari Allah semata. Bersandarnya ke Allah, bergantung ke Allah, berharap ke Allah. Jadi mimpi menjadi manusia tangguh itu tidak akan tercapai atau sangat sulit tercapai kalau kita tidak memiliki program, cita-cita, kegigihan untuk jadi orang ikhlas. Orang yang kurang ikhlas rentan sekali kecewa. Orang yang kurang ikhlas rentan sekali untuk sakit hati. Akibatnya dia tidak maksimal di dalam melakukan kebaikan, dan orang yang kurang ikhlas akan berhenti melakukan kebaikan itu ketika responnya tidak sesuai dengan harapannya. Maka orang yang kuat itu orang yang ikhlas, orang yang menikmati perjuangan dan pengorbanan itu orang yang ikhlas, dan orang yang istiqomah itu adalah orang yang ikhlas. Maka kalau menjadi program guru tangguh, wajib memiliki program untuk mengevaluasi keikhlasan diri dan memantapkan diri berusaha menjadi orang ikhlas. Dari mana orang bisa ikhlas? Orang bisa ikhlas ketika keyakinan kepada Allah makin meningkat. Makin yakin, makin ikhlas. Kurang yakin, kurang ikhlas. Tidak yakin, tidak ikhlas. Kalau yakin Allah maha menatap, maha mendengar, maha menyaksikan, Allah al-Bashir, maha menatap, as-sami, maha mendengar, as-syahid, Allah maha menyaksikan, al-khabir, maha mengetahui dengan teliti. Dengan yakin Allah qarib, maha dekat. Orang yang ikhlas
puas hanya dengan penglihatan Allah. Orang tahu, orang tidak tahu, sama saja, karena Allah pasti tahu. Orang lihat, orang tidak lihat, sama, karena Allah Maha melihat, tidak ada yang tersembunyi. Orang berterima kasih atau tidak berterima kasih, sama, karena dia yakin Allah Maha mensyukuri kebaikan hamba-Nya. Maka orang yang ikhlas tidak pusing dengan pujian. Orang memuji, orang tidak memuji, bahkan orang mencaci, sama saja. Dia manteng saja. Karena baginya Allah lah yang memiliki segala ganjaran. Dan Allah sudah janji, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Oleh karena itulah, siapapun yang bercita-cita menjadi manusia tangguh wajib memiliki cita-cita jadi orang yang ikhlas dan orang yang tawakal. Dan bagaimana menjadi ikhlas adalah harus belajar ilmu yakin kepada Allah, ilmu yang membuat kita yakin, sehingga kita tahu bahwa rezeki kita tidak akan kemana-mana. Satu-satunya pembagi rezeki adalah Allah. Dan kalau Allah memberi rezeki kepada kita, tidak akan pernah meleset, tidak pernah tertukar, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menolak. Hakul yakin, Allah yang Maha menatap, penguasa rezeki. Akibatnya dia fall melakukan sesuatu yang Allah sukai, tidak risau terhadap rezeki yang Allah janjikan. Karir tidak akan kemana-mana, tidak tertukar. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita pasti terjadi. Maka fokus saja. Orang ikhlas itu adalah berpikir bagaimana dia bisa melakukan yang terbaik yang Allah sukai agar Allah ridho. Tentang dunia, dia yakin tidak akan kemana-mana. Orang yang Allah tujuannya, dunia akan melayaninya. Dunia ini milik Allah sepenuhnya. Tidak hitung-hitungan. Begitulah yang dicontohkan Nabi SAW. Juga para sahabat, para pejuang yang ikhlas, tangguh, tidak mengenal menyerah dalam hidup ini. Nah, rekan-rekan sekalian, selain kita belajar tentang ilmu yakin kepada Allah, kita harus riyadhah. Riyadhahnya apa? Melepaskan hati ini dari berharap kepada selain Allah. Mulai dari berharap dipuji, berharap dikagumi, berharap diketahui kebaikan kita, berharap dibalas budi. Udah latih, dilatih untuk tidak mengharap apa-apa. Latih. Ya Allah mengetahui kita ingin ikhlas, Allah tahu kita sedang berusaha mencari ilmu supaya ikhlas, Allah juga tahu kita sedang berusaha keras untuk melepaskan hati kita dari harap kepada selain Allah. Dan Allah lah yang kuasa menghujamkan nikmat-Nya menjadi orang yang terus-menerus berusaha ikhlas. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Terus saja. Bahagia itu ada pada keikhlasan. Mulia itu ada pada keikhlasan. Dan selamat itu ada pada keikhlasan. Ini program utama menjadi tangguh. Yang kedua, program kasih sayang. Jadi seorang yang tangguh itu adalah seorang pendidik yang melimpah kasih sayangnya. Sayang sekali, ingin melihat orang lain bahagia, mulia, dapat hidayah. Kita menyediakan diri menjadi jalan orang lain, para murid, para santri yang dididik untuk lebih baik dari kita.
kita keluarkan segenap daya upaya tenaga, pikiran, harta agar bisa jadi jalan para anak didik ini soleh, mulia, bahagia, selamat. Kesuksesan para pendidik bukan ketika kita yang dipuji. Kesuksesan para pendidik adalah ketika anak-anak didik kita menjadi manusia-manusia terpuji. Tidak penting bagi kita sebagai pendidik dipuji, dikagumi, dihormati. Tidak penting. Yang penting adalah kita bisa mengantarkan anak-anak didik kita menjadi orang yang mulia, orang-orang yang sukses dunia akhirat. Apakah mereka akan mengingat kita atau tidak, tidak penting. Apakah mereka akan menyebut nama kita, itu tidak penting. Kita tidak perlu mengakui berjasa kepada murid-murid yang sudah sukses. Jangan ikut sertakan nama kita. Kalau lihat, oh itu ada santri sekarang sudah berhasil di sana, oh itu santri saya, itu anak didik kami, tidak usah disebut-sebut. Kalaupun santrinya lupa kepada gurunya, tidak apa-apa, Allah tidak akan lupa. Kita berjuang bukan untuk dihormati, dikagumi santri, anak didik, atau dibalas budi, tidak. Kita lakukan yang terbaik karena inilah rezeki kita digariskan oleh Allah sebagai pendidik. Semoga Allah menjadikan diri kita ini menjadi bukti indahnya Islam, menjadi jalan hidayah, jalan ilmu, jalan kebaikan bagi sebanyak mungkin hamba-hamba Allah. Dan cukuplah Allah yang menerima, membalas dengan sempurna apa yang bisa kita lakukan. Kalau nanti ujian yang dididik sukses secara dunia, kita tidak usah sibuk ngaku-ngaku berjasa. Sudah, karena semua kebaikan datangnya dari Allah, kita diuji menjadi jalan. Demikianlah rekan-rekan sekalian, Ustadz Mulyadi, mudah-mudahan ada hikmahnya ini walaupun separuh saja. Selebihnya insyaallah kajian Ma'rifatullah, karena kalau hari Minggu banyak juga yang menunggu kajian tersebut. Nanti kalau ada waktu Ustaz, silakan nanti ada pembahasan khusus dengan grup ini ya, pakai Zoom saja. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Semoga ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.